Halo semua, kembali lagi di Podstar, Podcast Radar Tarakan. Hari ini Bang Heru datang ke Kabupaten Malino langsung untuk bisa bertemu dengan dua wanita cantik dan satu yang ganteng. Yeah. Alhamdulillah, terima kasih atas undangan juga untuk Ibu Ketua DPRD dan Abang dan Ibu juga akhirnya bisa langsung melihat sidang paripurna istimewa. Kebetulan juga di hari ulang tahun Kabupaten Malino yang ke-23 tahun pada tanggal 26 Oktober 2022. Terima kasih Ibu dan Abang. Wih, ini tadi saya melihat tamu undangan kurang lebih 765 orang. Yeah. Ini baik banget Ibu, apalagi mereka mengenakan pakaian masing-masing dengan dari kedaerahannya. Yeah. Ini luar biasa. Yeah. Namun sebelum itu, saya akan berkenalan secara langsung. Mungkin juga kaum milenial ingin mengenal lebih dekat dengan dua wanita cantik ini dan satu yang ganteng ini. Mungkin izin Ibu dari Ibu Ketua DPRD kita. Ya. Mungkin bisa perkenalan Ibu. Baik, selamat siang dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swasti, Namo Buddhaya. Selamat ulang tahun Kabupaten Malinau ke-23 tahun hari ini. Saya Ping Ding, Ketua DPRD Kabupaten Malinau. Dan saat ini saya mengenakan pakaian adat ya, perpaduan kenyah dan kayan yang merupakan kehormatan kami karena pakaian adat ini sudah turun-temurun dan saya gunakan topi, kemudian ada kalung, kemudian gelang serta setelan atasan baju dan taa sebenarnya. Tapi sekarang saya sudah modifikasi sudah untuk lebih praktis ya. Kalau diikat dan terbelah seperti itu agak mempersulit ruang gerak kita sekarang. Jadi sudah berkembang seperti itu. Iya. Mungkin bisa perkenalan nih Bang. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Milung Ajang. Kebetulan di DPRD Kabupaten Malino sebagai Wakil Ketua Satu, sebagai salah satu pimpinan di sini, pertama ya sebagai warga masyarakat Kabupaten Malinau, tentu hari ini adalah suatu hari yang bersejarah bagi kami karena kami masyarakat Malinau pada hari ini kebetulan adalah hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Malinau. Kami merasa bangga dan merasa bersyukur karena di hari ulang tahun yang ke-23 ini, di mana 2 tahun yang lalu kita tidak melaksanakan seperti ini. Nah, pada hari ini kebetulan kita berbuat acaranya sedemikian rupa sehingga ini melibatkan seluruh masyarakat Kabupaten Malino. Ya mungkin ya. Demikian dulu. Terima kasih. Itu tadi dari Bang Bilung Ajang, Wakil Ketua 1 DPRD Malinau. Kita lanjut lagi. Oh ya, tadi belum dijelaskan Bang yang dikenakan itu apa? Beda dengan Ibu. Iya. Ya, ini bluko namanya. Bluko. Bluko adalah topi yang dipakai oleh kami masyarakat Dayak secara khusus di Kabupaten Malino layaknya. Ini adalah bluko yang kami kenakan ketika ada kegiatan yang berkaitan dengan budaya. Okay. Nah, budaya kita kenyah di Kabupaten Malinau. Nah, kebetulan baju ini juga adalah lambang juga dari masyarakat asli Kabupaten Malinau. Yeah. Dan menggunakan pakaian, aksesoris semuanya adalah adalah aksesoris masyarakat Kabupaten Malinau secara khusus untuk kayak kenyah. Oke. Okay. Ini pakaian yang kami kenakan pada hari ini. Dan terlihat sangat keren ya. Ya, selamat sore. Saya ucapkan kepada kita semua salam harmonis untuk kita dan selamat merayakan Hari HUT Kabupaten Malinau yang ke-23. Saya Yohana Liu adalah sebagai Wakil Ketua 2 di DPR Kabupaten Malinau menyampaikan selamat sekali lagi kepada seluruh masyarakat di mana sudah merayakan HUT Kabupaten Malinau yang ke-23 yang ini merupakan HUT yang merupakan suatu yang tak terlupakan di mana sudah 2 tahun kita melaksanakan HUT tapi tidak seperti yang kita laksanakan tahun ini di mana kita menampilkan berapa etnis yang kita tampilkan tadi itu merupakan suatu sukacita bagi kami
kebanggaan bagi kami Kabupaten Malinau sudah menampilkan apa yang ada di Kabupaten Malinau. Dan saya menyampaikan juga aksesoris yang saya pakai ini adalah kolaborasi daripada desain kita, karena hari demi hari ada perubahan dan ada yang termodif. Kreasi. Yaitu saya pakai ini ada motif dari bordir. Jadi walaupun tidak mengurangi motif, tapi hanya kolaborasi saja terkait dengan mungkin tadi awalnya pakai manik, nah sekarang kita pakai bordir, tapi tidak mengurangi ciri khas kita sebagai Dayak Kenyah, walaupun dari bordir motif tidak mengurangi. Ya. Jadi mungkin sedikit itu perkenalan saya sebagai Ibu Yohana dari Wakil Rakyat Kabupaten Malinau. Salam harmonis untuk kita semua. Ya. Terima kasih. Udah masuk ke 23 tahun ya. Dan tadi meriah banget. Dengan banyaknya yang menggunakan pakaian adat tradisional. Iya. Bagaimana perasaan ibu dan abang bisa merayakan ulang tahun ke-23 tahun ini setelah 2 tahun kemarin kita sempat, mungkin mereka tapi dengan terbatas, sekarang bisa kembali bersama dengan warga. Bagaimana perasaan ini ibu dan abang? Ya, pertama saya sangat penuh haru dan bahagia karena kita kembali kepada kehidupan yang boleh dikatakan normal, karena selama 2 tahun ini kita dilanda COVID-19 yang juga cukup memprihatinkan kita, serta bahkan mungkin mendukakan hati kita karena ada warga kita yang pergi untuk selamanya karena terdampak COVID. Namun kita bersyukur hari ini bertepatan dengan hari ke-23. Saya kira ini rahmat Tuhan yang luar biasa untuk kita semua, secara khusus Kabupaten Malinau, dan kita dapat melaksanakan paripurna istimewa tahun 2022 ini, yaitu hari ulang tahun Kabupaten Malinau, secara terbuka dan dihadiri oleh tamu undangan yang juga antusias sekali dan dapat juga mengenakan pakaian adat atau budaya masing-masing, dan bisa tadi dilihat cerminan dari Nusantara juga, karena kebetulan Malinau ini mayoritasnya Dayak, sehingga mungkin terkesan baju Dayak lebih banyak. Itu semua bagian dari kita untuk bagaimana membangun bangsa ini ada dalam kemajemukan, dan tidak ada yang bisa membentengi kita sebagai satu kesatuan bangsa. Jadi hari ini penuh rasa syukur dan bangga kami bisa hadir di paripurna untuk mengenakan pakaian adat Dayak masing-masing seperti itu. Ya. Karena pakaian atau budaya ini juga merupakan kehormatan ya masing-masing daerah dan Indonesia sendiri di mata dunia. Ya, oke. Itu tadi dari Ibu Pingding. Nah, kalau untuk Abang, mungkin Abang dan Ibu juga merasakan bagaimana dampak pandemi itu sendiri. Segala aktivitas kita serba terhalangi seperti itu. Nah, kalau Abang sendiri akhirnya bisa bersama Ibu ini merayakan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten, kalau Abang sendiri bagaimana? Baik, yang pertama ya kita bersyukuri ya, karena pada hari ini tepat usia 23 tahun Kabupaten Malinau ini, di mana ya kurang lebih 2 tahun ini kita tadi disampaikan Ibu Ketua, dari kondisi kita dan apa yang kita rasakan pada hari ini, ya tentu kita sebagai masyarakat atau sebagai wakil masyarakat di sini tentu bangga dan bahagia pada hari ini, walaupun ya kita tadi melihat bagaimana antusias masyarakat yang datang untuk menghadiri undangan kita secara resmi ke lembaga ini untuk menyaksikan kita merayakan hari ulang tahun Kabupaten Malinau yang ke-23 ini. Nah, tentu 2 tahun ini ya kita bersyukur karena kita masih mampu bersama-sama dengan pemerintah untuk mengendalikan seluruh batasan-batasan kehidupan masyarakat kita yang biasanya bersama-sama untuk merayakan, tetapi 2 tahun ini ya kita bisa mengatasi ya persoalan pandemi yang kurang lebih 2 tahun ini melanda bangsa ini secara khusus Malinau,
ya, bersama dengan pemerintah kita mampu untuk mengendalikan itu, sehingga pada hari ini ya kita bersyukur dengan tepat 23 tahun Kabupaten Malino kita bisa merayakannya dengan penuh sukacita seperti itu. Ya. Seperti apa yang Bapak tadi lihat undangan ya, yang disampaikan sampai 700-an orang ya, ramai banget, bisa datang. Ya, ya itulah suatu rasa syukur kita pada hari ini ya, bisa merayakan itu karena kita mampu bersama dengan pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan terhadap pandemi tadi, sehingga pada saat ini sudah kita bisa, walaupun tetap kita menjaga prokes yang ketat ya, yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan kita di sini. Ya. Intinya bahwa kita hari ini adalah rasa gembira bersama, dan bersyukur ya. Itulah yang kita rasakan pada hari ini. Oke. Kalau Bu ada yang ditambahkan? Ya, mungkin melihat tadi kegembiraan bersama dengan acara ini, apalagi tadi ada batik doorpress, ternyata rebutan sampai ada yang meninggalkan kursinya, ternyata kursinya ada doorpress di bawah itu. Bagaimana setelah melihat senyum kegembiraan itu karena hari ulang tahun ini mendapatkan batik, mungkin ada yang ditambahkan? Iya, kalau saya lihat mungkin kalau kita menoleh ke belakang 2 tahun yang kita lewati terkait dengan apa yang kita COVID-19 tadi itu sangat berbeda. Kalau kita lihat sampai terharu rasanya, jujur pribadi saya sendiri terharu, ada senang, ada juga kalau kita mengingat apa yang sudah kita alami berapa tahun yang lalu, dilihat situasi terhibur rasanya, mengingat rindu kerinduan kami itu terus ini terjadi, yang sampai lagi terulang mengingat kejadian-kejadian kemarin, dan kami sebagai wakil rakyat juga merasakan suatu kebanggaan bahwa di mana kalau kita melihat kemarin itu, kita kalau ada perayaan HUT kemarin mungkin kita bisa lewat virtual aja. Tapi dengan pada tahun ini perayaan HUT yang ke-23 ini kita bisa bertatap muka dan bisa bertemu dengan sahabat kerabat kita tadinya tidak pernah ketemu, itu merupakan suatu melepas kerinduan kita yang mungkin terpendam. Itu yang saya ini menurut pribadi saya, karena kami sangat terharu dan bangga, dan kita juga bisa melihat betapa kita menampilkan beberapa etnis yang sudah ada di Kabupaten Malinau. Itu membuktikan bahwa ada kehidupan baru, semangat baru bagi Kabupaten Malinau. Karena itu yang kami dambakan untuk ke depan, semoga Malinau ini terus jaya dan makmur, tidak ada satu apapun yang merintangi, segala hambatan apapun dalam program kami dalam pembangunan Kabupaten Malinau, agar itu jangan sampai terulang lagi, lebih meningkatkan lagi dengan adanya perubahan COVID ini. Mungkin di situ kita akan melihat suatu perubahan atau restorasi yang akan kita harapkan untuk Kabupaten Malinau. Itu yang kami lihat dan kami bangga sebagai wakil rakyat, kami lihat masyarakat kita ada yang semangat sudah. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Dan tadi juga mungkin nanti bisa lihat videonya bagaimana semarak dan kegembiraan yang hadir tamu undangan. Dan saya juga memperhatikan tadi Ibu Ketua menyampaikan ini selalu kemana-mana selalu menggunakan produk lokal. Dan itu juga disampaikan saat sidang prepuna tadi, yaitu bagaimana meningkatkan produk daerah Malinau seperti batik, anyaman rotan, dan tentunya ini harus butuh promosi dan lain-lain. Ini bagaimana untuk dari DPRD sendiri untuk produk lokal memperkenalkannya itu keluar? Ya, pertama kita memang harus membangun itu, harus ada kesinambungan, bahkan ada keterkaitan satu dengan yang lain. Bagaimana kita saling menguatkan setiap masyarakat yang bergerak di bidang apa. Jadi dalam hal ini, kami dari lembaga ini juga bersama pemerintah sepakat untuk sama-sama kita menggunakan produk lokal. Dan kita harus ikhlas dengan ini. Bukan kita anti dari yang luar, tapi akan tetapi masing-masing kita membangun sesuai dengan potensi kita yang akan nantinya menjadi kekuatan bagi bangsa dan Indonesia. Saya kira itu real untuk kita menggunakan produk-produk lokal. Dan itu juga bisa sharing antara semua daerah sebenarnya. Kan mungkin misalnya salah satu produk daerah dari luar bisa yang tidak ada di sini kita bisa ambil. Kemudian yang kita punya bisa dikeluarkan.
Nah itu tujuan kita untuk membangun itu secara real, mengolah apa yang ada di sekitar kita. Maka muncullah bahasa lokal yang nantinya akan menjadi sebuah produk yang menjadi kebanggaan kita. Karena pembangunan yang sesungguhnya itu ada produk dari produk. Jadi dalam hal ini kita sesuai tema hari ini untuk bisa menggunakan produk lokal dan ya. Juga sudah ditampilkan ada batik, kemudian ada anyaman rotan yang selalu kami gunakan. Nah untuk mempromosi ini ya dimulai dari kita ya. Kita pergunakan ya, kita pakai dengan mungkin nanti kreasi-kreasi serta nanti kita perkenalkan kepada setiap tamu yang datang dan juga melalui media-media yang ada. Kemudian ada kesempatan untuk pameran di mana saja, baik yang langsung maupun secara tidak langsung seperti itu. Ya. Ya. Dan dengan adanya acara ini, saya sampai rasakan sendiri, Bu, ya. Waktu datang ke Malinau itu benar geliat perekonomian di Malinau ini mulai ya. Mulai tumbuh. Ini hotel-hotel penuh, Ibu, semua. Yeah. Bahkan saya sendiri aja yeah. harus... Sempat juga dengar bahwa karena saat ini hotel lagi penuh-penuh semua. Yeah. Yeah. Jadi saya sekarang ini di kos-kosan aja, Pak. Di mana yeah. ada tempat, ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting bagaimana bisa hadir di sidang paripurna untuk melihat langsung ini. Ini benar-benar bagaimana dari pemerintahnya sendiri yeah. Membangkitkan kembali perekonomian di Malinau ini. Ini artinya yang sebelum-sebelumnya sempat merosot yeah. dan sekarang mulai kembali tumbuh. Ini melihat itu gimana? Suatu perubahan yang ya. Yang kerinduan masyarakat yang selama ini melihat bahwa kita selama ini tadi yang seperti Bapak sampaikan tadi bahwa semua kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam hari ulang tahun Kabupaten Malinau ini setiap kali kita lakukan di Malinau ini jangankan hotel ya, tempat-tempat rumah kos-kosan pun juga sudah tidak ke tempat lagi gitu ya, karena dari berbagai daerah bisa datang ke sini ya. Saya kira inilah yang menunjukkan bahwa orang bisa datang ke sini karena ada apanya kan, seperti yeah. itu ya, seperti disampaikan Bu Ketua tadi, memang produk lokal ini yang harus ya kita sendiri dulu ya, seperti kami di sini di Kabupaten Malinau, contoh kecil saja ini yeah. Ya, ini porsi yang kita duduk sekarang ini adalah produk lokal, hasil produk lokal dan tempat tisu dan semua yang ada di dalam ruangan ini ya, ini Arguma. Aqua juga oh. Arguma. Ya. Ini air mineralnya dari Malinau, Pak. Dari Malinau. Ya, Arguma Malinau. Ini artinya air gunung Malinau. Ya. Arguma oh. namanya. Nah, izin Ibu bisa. Ya, saya kira ini ya. Tadi seperti yang pada biasa umumnya. Oh, ini langsung dari ya, dari Malinau. Malinau. Ya. Artinya inilah yang ya. Yang disampaikan tadi oleh Bu Ketua bahwa ya kita dulu untuk promosi keluar ya kita dulu ya dari kita, sendiri, nah, ya. Kita okay. sendiri dulu ya seperti itu. Nah untuk ke depan apalagi mohon maaf untuk tahun depan rencananya IRAW ini akan dilaksanakan besar-besar. Besar-besar. Kita tidak tahu seperti apa. Doakan saja untuk tahun depan supaya kita bisa melaksanakan IRAW lebih besar. Amin. Yang paripurnanya tetapi seluruh potensi budaya yang ada dimiliki oleh 10 atau 11 etnis yang ada di Kabupaten Malinau ini akan menyaksikan atau menampilkan semua budaya-budayanya ya. Tersendiri. Ini masih sedikit berarti, Bang ya? Oh, ini sedikit. Ini paling sedikit. Ini masih paripurnanya ya. Dan kita hanya buat sedikit seremonial. Nah, kalau IRAW-nya ya. Bapak bisa nanti lihat ya. Di ada kecamatan, ada 15 kecamatan nanti. Prosehat ini. Prosehat ini setiap hari, setiap malam ya. Akan kumpul orang banyak ya. Seperti itu. Jadi tahun depan rencana ya, kata Bupati ya kita IRAW tahun depan. Mudah-mudahan bisa. Mungkin nggak kendala lagi Bu ya. Ya. Oke. Okay. Ya, mungkin itu dulu. Dan juga bisa dilihat ini dari meja dan kursi yang digunakan. Ini benar bagus Ibu ya. Mungkin warga yang melihat bisa langsung ya. Beli. Bisa pesan. Ini langsung bisa. Dari warga Malinau. Iya. Jadi kita bisa di pesan di Brusda. Ada tas juga ada. Ini produk Malinau dari rotan ya. Dari rotan yang bisa di
dibuat dengan berbagai bentuk gitu ya, Pak. Ini salah satunya. Ini cantik banget Ibu warnanya. Ada yang model ini bisa juga. Bisa dipesan dan bisa dikirim sesuai dengan ini. Oke, terkait dengan produk lokal Ibu, nanti kita akan bahas lagi. Ini berhubungan dengan sentra UMKM. Baik. Tentunya Ibu juga mendukung bagaimana perekonomian di Malino ini terus bergeliat. Oke, Bu. Ini dengan mendukung UMKM Malino, ini katanya mau bangun sentra UMKM. Tentunya ini dengan dukungan DPRD. Kalau boleh tahu seperti apa progresnya Ibu dan berapa kira-kira anggaran untuk membangun sentra UMKM ini? Iya, saya kira kita harus kembali lagi komitmen ya, bahwa pembangunan itu harus nyata kita lakukan, dan untuk peningkatan ekonomi masyarakat itu yang memang ekonomi lemah itu melalui UMKM. UMKM kita bersama pemerintah juga yang bertanggung jawab kita untuk bisa menyediakan sentra atau sentra UMKM itu sendiri supaya lebih terarah, kemudian juga fokus seperti itu, dan mereka juga merasa ada upaya-upaya kita bersama untuk menjual bahkan memasarkan, kemudian mungkin juga bisa lebih kuat lagi untuk melindungi harga-harga yang ada ke depan seperti itu. Mungkin dengan adanya orang yang datang ke Malino mungkin bisa beli di mana ini produk-produk UMKM itu? Itu tadi terpusat, kemudian terarah, kemudian bisa dikenal baik. Semoga ini segera secepatnya. Semoga segera. Kami dari lembaga sangat mendukung itu, semua program yang berpihak kepada masyarakat ini, DPRD harus mendukung dan menyetujuinya. Iya, tadi juga saya sempat bertanya-tanya ke penari-penari dan anak-anak milenial, apa sih yang kalian inginkan ada di Malino? Ternyata jawaban mereka ini beda dengan anak-anak pada umumnya yang pingin mall, yang pingin ini. Mereka seperti pingin museum yang ada tempat penyimpanan misalnya barang-barang bersejarah, dan juga ada mereka festival kebudayaan. Ini artinya luar biasa, ini memang didikan dari Malino sendiri itu, apalagi juga dengan mempergunakan produk lokal itu juga mereka tanamkan. Nah, kalau Abang sendiri dari untuk sentra UMKM, ada nggak yang Abang harapkan dengan adanya sentra UMKM ini? Ada yang Abang mau tambahkan? Ada, sebagai wakil masyarakat di tempat di sini, di lembaga ini, seharusnya memang harus. Artinya ini memberikan wadah untuk masyarakat untuk memperlihatkan produk-produk yang hasil kerajinan mereka, Ibu. Benar. Seperti yang Ibu kenakan saat ini di depan kita semua itu. Oke, Ibu, saya ingin tanyakan, tentunya seperti Ibu juga waktu itu dilantik menjadi ketua DPRD saat pandemi, pasti beda rasanya, euforia itu pasti beda, Ibu. Nah, terkait program Ibu yang sempat terhambat dan sekarang ini, kira-kira apa yang sedang digalakkan Ibu untuk warga Malino? Mungkin program-program yang sempat terhambat dan sekarang dikerjakan itu. Iya, jadi gini, karena kita memang membicarakan pembangunan ini kan keluar dari pihak eksekutif ya. Kemudian nanti akan kita bahas bersama sehingga itu bisa menjadi keputusan bersama untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana jangka menengah dan jangka panjang dan menengah pembangunan. Sehingga yang rasanya saya terhambat selama ini karena memang anggaran harus kita alihkan ke refocusing ya untuk penanganan COVID dan lain sebagainya, sehingga ada beberapa infrastruktur lainnya yang memang harus kita tunda atau pending dulu karena memang untuk fokus ke plan COVID itu sehingga penganggaran kita tidak sampai seperti yang kita inginkan. Ini juga berhubungan tadi dengan infrastruktur yang tadi Ibu sampaikan. Berharap pemerintah pusat atau daerah yang memang kita ketahui Malino ini masih sangat terbatas untuk aksesnya, Ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa membangun Malino ini, kita tahu bahwa ini sebuah daerah di perbatasan. Kemudian juga geografisnya sangat berbeda dengan daerah lain. Jadi harapan kami warga perbatasan ini ada sinergisitas dari pemerintah daerah ya,
pemerintah pusat serta pemerintah provinsi untuk bisa melakukan pembangunan di daerah ini dengan cara khusus seperti itu. Karena kalau memang, mohon maaf, kalau kita berharap APBD Malinau, kalau hitungan negara membangun ini sekitar 21 triliun, paling tidak 1 tahun. Sementara anggaran kita hanya 1, sekian. Jadi dalam hal ini ya apalah daya Malinau sendiri untuk memenuhi kebutuhan atau membangun infrastruktur yang ada, sehingga kami harap ya keterlibatan pemerintah pusat, karena juga ada, mohon maaf, ada link-link yang memang sudah jadi kewenangan pusat kemudian menjadi kewenangan provinsi seperti itu. Itu yang kita harapkan untuk bisa bersinergi membangun daerah Malinau yang merupakan beranda negara kita. Ya. Mungkin Abang juga atau Ibu ya, mau sampaikan mungkin ada langkah-langkah khusus untuk menarik perhatian dari pusat maupun daerah untuk memperhatikan Malinau lebih khusus yang tadi, ada nggak mungkin Ibu? Persoalan-persoalan kita yang ada di daerah Kabupaten Malinau ini kita sampaikan melalui ya, konsultasi, koordinasi kami sebagai wakil rakyat di sini menyampaikan itu kepada pihak pihak pemerintah pusat melalui provinsi maupun ke kementerian langsung ya, seperti kondisi-kondisi yang sudah terjadi selama ini di Kabupaten Malinau secara khusus di daerah perbatasan. Ada beberapa akses jalan yang memang sudah sangat sedih kita melihat, tetapi ya untuk membangun itu sendiri karena ada kewenangan-kewenangan yang tidak bisa kita bangun. Walaupun itu menjadi kewenangan kita, tapi kita terbatasan kemampuan keuangan tadi, ya kita tidak bisa juga membangun itu. Makanya kita melakukan konsultasi, koordinasi atau menyampaikan itu kepada pemerintah pusat, baik provinsi maupun ke kementerian-kementerian. Ya, itu yang kami lakukan selama ini, upaya itu yang juga yang kita akan lakukan terus berjenjang supaya nanti ada juga yang seperti disampaikan Ibu Ketua tadi, perhatian pemerintah pusat terhadap kita yang ada di beranda perbatasan ini. Saya kira ini yang upaya kita lakukan. Dan semoga tentunya ini terus Ibu ya, pusat memperhatikan khususnya Malinau ini, apalagi karena daerahnya dekat dengan negara tetangga. Iya, betul. Malaysia, Ibu, ya. Di samping itu juga nantinya salah satu Kabupaten Malinau ini kan menjadi daerah penyangga pangan IKN. IKN. Ya, jadi infrastruktur dan lain sebagainya juga harus mungkin kita persiapkan. Misalnya nanti setelah ketersediaan pangan, kalau akses tidak terlalu mendukung, ini akan menjadi persoalan harga nanti, persaingan harga. Oke, tadi juga ini terakhir Ibu, Abang juga waktu dari rapat paripurna mendukung DPRD Malinau mendukung untuk mensukseskan visi dan misi 5 program kepala daerah. Mungkin izin Ibu bisa dijelaskan seperti apa itu Ibu? Ya, 5 program kepala daerah ini kan sudah masuk dalam visi misi bagian dari visi misi bupati dan wakil bupati pada saat mencalonkan sebagai bupati dan wakil bupati, dan telah dimenangkan oleh masyarakat dan itu kita menjadikan sebuah visi misi daerah. Maka terkait 5 program ini dengan pasti DPR mendukungnya, visi misi daerah seperti itu. Ya. Oke, Ibu Ketua, dan ini saya rencananya akan berkeliling untuk melihat mumpung di Malinau mau melihat bagaimana warga ini ikut serta memeriahkan HUT ke-23 Kabupaten Malinau. Ibu mungkin ada yang sampaikan mungkin anak-anak yang mau ngajak ke Malinau untuk ya mungkin bisa beli-beli produknya atau melihat, karena ini 10 hari ke depan Ibu ya. 10 hari ke depan mungkin bisa ikut memeriahkan Kabupaten Malinau ini Ibu. Ya, kepada seluruh warga Malinau, mungkin Kaltara dan bahkan Indonesia, datanglah ke Malinau. Karena saat ini kami memperingati HUT Malinau yang ke-23 dan akan ada tampilan-tampilan serta produk-produk yang ditampilkan untuk bisa dilihat di arena prosehat ini.
karena saat ini kita lagi merayakan HUT Malinau ke-23 sampai tanggal 31 nanti. Kami bisa yakinkan bahwa Bapak Ibu akan tertarik dengan produk Malinau, ya, selain kulinernya, kemudian ada juga produk-produknya yang berupa batik, tas rotan, dan lain sebagainya. Terima kasih kepada semuanya. Mari kita sukseskan pembangunan Malinau, Malinau untuk Indonesia. Mantap. Iya. Oh, tadi Abang ada mau sampaikan lagi? Iya. Saya kira cukup ya. Cukup ya. Apa yang sampaikan Ibu Ketua tadi, intinya masyarakat yang di luar Kabupaten Malinau ataupun yang ada di sekitar Malinau, ya silakan kami mengundang secara terbuka ya, untuk datang ke Malinau, ya, melihat dan menyaksikan ada rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik kegiatan yang berkaitan dengan budaya tadi, ada produk lokal yang ya, kita sediakan untuk seluruh masyarakat siapapun yang bisa datang ke Malinau. Mungkin itu, terima kasih. Izin Ibu, ada yang mau sampaikan Ibu? Saya menyampaikan kepada anak-anak muda yang datang dari luar atau mungkin yang di luar, kami menyampaikan mohon kalau tidak datang ke Malinau rugi lah ya, karena di Malinau ada punya punya ciri khas masing-masing, ya, ada suku, ada budaya, dan ada juga kesenian. Jadi masing-masing kesenian itu ada loh ya. Jangan lewatkan kesempatan HUT Kabupaten Malinau. Di sini kita akan melihat, wow, luar biasa. Bagaimana kecintaan kami sebagai warga masyarakat Malinau menampilkan apa yang kami miliki, yang kami cintai. Mungkin itu aja yang kami sampaikan. Jangan lupa datang ke Malinau karena Malinau mempunyai ciri khas sendiri, lain daripada yang lain. Terima kasih. Oke, itu tadi perbincangan singkat kita dengan Ibu Ketua DPRD Malinau, Ibu Pingdi, dengan Abang Wakil Ketua 2 DPRD Malinau, Bang Yohana Liu. Itu ya, sorry, maksudnya Wakil Ketua 1 DPRD Malinau, Abang Bilung Ajang, dan Wakil Ketua dua Ibu Yohana Liu, ya. Ibu ya, terima kasih teman-teman. Ayo kita bantu atau kita melestarikan budaya Malinau, karena ini sangat keren banget, terutama kulinernya. Kan saya suka kuliner itu Ibu, ya. Saya kira apa Jalan itu? Kote itu isinya mie, rupanya ubi yang ditumbuk, ya, ternyata enak banget. Enak, ya. itu salah satu kulinernya yang enak banget. Kalau misalnya mau jalan kuliner, langsung datang ke Malinau. Ya. Oke, guys, sampai jumpa. Salam harmonis.